Alhamdulillah, saya kira satu penjelasan yang sangat jelas, satu penjelasan yang sangat murni daripada yang bagi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, menyaksikan wacana yang sedang kita jalankan, insyaAllah saya akan hanya mengajukan soalan, dua soalan kepada dua panel kita ini, setiap seorang. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada tuan-tuan untuk memberikan soalan. Sekali lagi saya ingatkan, majlis pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari suatu penjelasan, satu kaedah, satu kita kata sumber maklumat yang mana akhirnya menjadi panduan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semata-mata, insyaAllah. Baik, kita berbalik kepada yang berbahagia, Tuan Guru Sheikh Nuruddin, insyaAllah, yang akan saya tanyakan soalan. Baik, dalam beberapa pembacaan ataupun penulisan, saya hanya mendapati secara peribadi banyak perbahasan yang berkenaan dengan bid'ah yang disebut sebagai bid'ah hasanah secara termanya hanya didapati dalam perbincangan mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain agak kurang mungkin dalam membincangkan hal ini. Mungkin Syekh boleh, Tuan Guru boleh menjelaskan kepada kita, memberikan pemurnian kepada kita, kenapakah di dalam mazhab Syafi'i khususnya banyak mewacanakan tentang bid'ah hasanah selain daripada wujudnya bid'ah dalalah. Dalam masa yang sama, mungkin juga Syekh boleh menjelaskan kepentingan dan untuk kita sebagai orang Islam khususnya di Nusantara, Malaysia, Indonesia dan sebagainya dalam bermazhab, insyaAllah. Dalam kita untuk berpegang pada mazhab, insyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu salam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamin bi khair. Ucapkan terima kasih kepada pengurus majlis Khunan Fadil Dr. Gun Hababuna Fillah Dwi Fennan Aizah. Rasanya tidak terlalu aneh atau tidak terlalu pelik kalau dengan pertanyaan yang semacam yang telah kita dengari tadi itu dipertanyakan oleh moderator kita, dan itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi daripada pihak pengurus majelis yang menyatakan bahwasanya pembahasan tentang bid'ah hasanah dan dhalalah itu lebih banyak dibicarakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ini jelas tidak tepat ataupun juga tidak betul. Jadi dengan kita cukup dengan mengambil beberapa buah kitab yang ditulis oleh ulama ashabul madzhab. Misalnya seperti Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, jelas itu ulasannya ala mazhab Hambali. Kita buka kitab Bustanul Arifin atau juga dengan Al-Arba'in An-Nawawi, jelas di sana dengan ungkapan tentang bid'ah itu dibahas oleh salah seorang ulama daripada mazhab Syafi'i. Hampir tidak berbeda juga dengan mazhab-mazhab lainnya. Jadi suatu hal yang tidak tepat kalau dikatakan hal-hal yang berkenaan dengan bid'ah yang disebut bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah itu hanya diungkap dan dibahas oleh ulama-ulama Syafi'iyah semata-mata. Tadi telah kita dengari definisi daripada bid'ah dhalalah atau seperti apa, suatu perkara baru, suatu hal yang direka-reka oleh seseorang yang tidak mempunyai asas dan yang tidak mempunyai landasan hukum daripada Al-Quran dan Hadis, atau dengan bahasa yang telah diperdengarkan tadi, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dalam ruang lingkup agama, itu yang dikatakan bid'ah dhalalah. Jadi suatu hal yang pelik. Ini saya mengatasnamakan Al-Mu'arid, bukan mengatasnamakan
sebagai penyokong kepada pendapat yang telah kita dengari tadi. Jadi kata mereka, anta tuh mendapatkan penafsiran yang seperti itu tuh dari mana? Tuh jangan direka-reka, jangan dibuat-buat. Nabi kita kata, kullu dhalalatin, semua perkara yang dhalalah, kullu dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Nabi kita tidak memberikan satu pengecualian, tidak ada istisna dalam hadis. Kul, kata mereka, semuanya. Semua perkara baru, semua benda yang Nabi kita tak pernah buat dan juga tidak pernah dilaksanakan di zaman sahabat, dhalalah. Dan wa kullu kulliyah ammah tamah, tiap yang dhalalah itu akan membawa kepada api neraka. Jadi kita-kita itu juga dengan ulama-ulama kita yang mengatakan bid'ah terbagi kepada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah madzmumah, itu atas dasar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alim ta syai'an wa ghaba 'anka asya'u. Jadi memang kalau pada saat dengan kita hanya sekadar baca isu bid'ah saja, yang menulisnya Salafi, yang mengulasnya Wahabi, yang mendengarinya nus-nus separu-separu, Salafi ada, Wahabi ada, tak akan sampai pada sasaran yang kita targetkan. Bagaimana dengan Al-Imam Asy-Syafi'i membagikan bid'ah kepada hasanah dan juga kepada dhalalah? Coba dengan kita kembali ke belakang. Cakap saja, senang. Karena kebanyakan masyarakat kita tidak memahami hakikat hadis yang telah diperdengarkan tadi, ini yang menyebabkan mungkin tidak kurang daripada 2/3 penduduk dunia Islam sekarang ini dalam keadaan dalal, ahli bidah, ahli dalalah, wa ahli nar. Itu hakikatnya. Sebab kalau di Nusantara, siapa yang tidak terbabi dengan bacaan pada tiap malam Jumat? Siapa yang tidak terbabit dengan dikasidah bodoh yang dilantunkan tadi itu? Bukan setakat dibid'ahkan saja, pengarahnya dikatakan sesat. Bukan setakat sesat saja, dikatakan ahli syirik. Kenapa? Sebab beliau mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai semulia makhluk, ya akramal khalqi, ma'aliman aludhu bihi, kepada siapa untuk aku mengadu, untuk aku mendapatkan perlindungan selain daripada kepadamu? Ini kata mereka syirik. Sebab kita memohon perlindungan, meminta perlindungan, menginginkan suatu keselamatan dunia dan akhirat, itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukan setakat ditabdi. Jadi gara-gara karena tidak memahami makna daripada hadis yang berkenan tadi itu, akhirnya kumpulan kita atau kebanyakan daripada masyarakat Nusantara, ya ima dikatakan mubtadi'in, ya ima dikatakan min ahli dhalal, atau dengan bahasa yang lebih fasih akan masuk neraka. Jadi yang lupa tentang tatanya, sebab pertanyaan itu terlampau sempit. Pembahasannya di kitab ini ada dalam 300, 400, 500, 600 muka surat. Mana boleh dengan satu pertanyaan? Untuk Ustaz Zul dua, untuk saya dua, takkan tuntas masalahnya. Kita duduk kena satu malam di sini. Untuk saya bahas masalahnya sin saja, anda kena bagi waktu anda setengah jam supaya anda puas baca sin pada malam hari Jumat. Itu bukan setakat dibolehkan, bahkan satu perkara yang digalakkan, satu perkara yang dianjurkan. Bahkan kalau pada sedangkan kita sudah dalam keadaan surah pertelingkahan antara yang hak dengan yang batil, membaca Yasin pada malam hari Jumat sebagai untuk menyanyi karaoke dangdut di Bukit Jalil, itu baca Yasin hukumnya min aujibul wajibat. Mana dalilnya? Saya jangan merapu. Tak merapu, saya tak merapu. Kita jangan batasi waktu anak. Nanti anak tak boleh bercakap kalau bagi batas waktu. Kalau kita lulu, kita berhenti. Yang penting jangan banyak bedehan di belakang. Sebab bedehan itu mananya, Syekh? Udah lah, cukup. Masya Allah. Salah satu daripada sahabat Nabi itu dengan lenggang lenggoknya, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibr.
tidak akan masuk surga seseorang yang terjatuh sekecil atau merasa sombong dan angkuh dalam kehidupannya. Tapi mencobalah dengan berkedak komen positif kepada sahabat dan berkedak yang nampak gagah perkasa memperlihatkan kehebatannya di hadapan musuh. Nabi kita bersabda, ini diantara daripada takabur, angkuh dan sombong yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab posisinya sudah berbeda. Macam itu juga daripada masyarakat nyanyi, dangdut, karaoke, konser dan lain sebagainya. Apa problemnya? Bahkan itu suatu kewajiban kita untuk memberikan alternatif. Nah, dengan bacaan Yasin, mana dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum bertanyakan mana dalilnya, baca dulu, ngaji dulu, dengar dulu. Yang ada katakan kullu bid'atin tadi itu, kullah di sana itu kata ulama bukan kuliah amah, tidak ada daripada yang umum, melainkan akan ada pengecualiannya. Kaidah mengatakan ma min amin illa wa khusus. Tidak ada daripada yang umum yang am, melainkan ada pentaksisnya. Mana buktinya? Tudammiru kulla syai. Itu dengan topan di zaman Nabi Allah Nuh, Allah berfirman memusnahkan segala galanya. Kulla di sana terkecuali kecuali gunung. Berarti gunung tidak ikut termusnahkan. Panjang ya, nanti tak jadi porong kalau macam ini, jadi ceramah hukum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada asas pembicaraan kita sebelum tentang mazhab. Mazhab itu nantilah belakangan lah, tentang mazhab kita, tentang isu bid'ah terlebih dahulu. Dari mana munculnya dalalah dengan hasanah? Mana ada kata mereka dalalah semuanya bid'ah itu dalalah. Yang namanya bid'ah itu berarti sesat. Yang namanya bid'ah itu berarti haram. Yang namanya bid'ah itu berarti batil. Yang namanya bid'ah itu berarti masuk neraka. Innalillah, Allahu Akbar. Dengar, Tuan Haji dengar nih hadis nih. Kita ingat dalam kepala kita bid'ah yang disakukan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah terbunuh 70 orang daripada sahabat Rasul yang hafal-hafal Al-Quran, bukan yang setengah hafal, yang hafal Al-Quran. Inna qatlaqad istaharra bihufadhi kitabillah. Ini keluhan daripada salah seorang sahabat, kalau tidak salah pada masa itu yang mengeluhkannya itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan melaporkan perkara tersebut kepada baginda Abu Bakar. Ini terdapat tidak kurang daripada 70 orang ramai sahabat Nabi kita yang terbunuh, kesemuanya hafal Al-Quran. Jadi saya berpandangan, saya punya cadangan, punya inisiatif atau punya ide, di mana kalau dengan baginda khalifah atau dengan Tuan Khalifah mengumpulkan para hafaz dan juga menugaskan kepada mereka untuk menghimpunkan Al-Quran. Dalam bahasa hadis disebut dengan jam'ul Quran bi ahdi Abi Bakr As-Siddiq, dengar dengan dialognya. Dari sini kita boleh menjawab. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yata'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dengan kita, kita melakukan sesuatu yang dengan baginda tidak pernah lakukan? Ini kan dalil mereka seumur hidup, daripada bawah sampai pada tingkatan mukti list hujungnya pun juga semacam itu. Alasannya macam mana? Itu bid'ah, tak boleh, sebab Nabi kita tak pernah buat, sahabat juga tak pernah lakukan. Dengar dialog daripada dua orang sahabat, macam mana kita melakukan sesuatu yang dengan baginda tidak pernah melakukannya? Kata si Umar, insyaallah khair, insyaallah elok, insyaallah bagus. Fasyarahallahu sadra Abu Bakrin bima syarabihi sadra Umar. Allah bagikan juga kepahaman kepada baginda Abu Bakar sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada Sayyidina Umar. Beralih daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Zaid ibn Thabit sebagai salah satu daripada hafizul kitab, bilang pun juga dengan pertanyaan yang sama, macam mana dengan kita, kita melakukan suatu perkara baru? Nah, mungkinkah kira-kira salafi, siap dari mencabar salafi di Malaysia atau juga dengan wahabi yang ada di sini, siapa yang dari mengatakan Sayyidina Abu Bakar terbabit dalam suatu perkara bid'ah yang sudah mendapatkan garansi dan jaminan surga beberapa kali daripada Rasulullah SAW. Beliau melakukan suatu perkara baru yang dengan baginda tidak pernah melakukannya. Selapi yang mana yang mengatakan tarawih kali pertama dikerjakan secara berjamaah, baginda tak pernah kata secara berjamaah. Nabi kita bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Nabi kita bersabda, barang siapa bangkit
bersembahyang atau melaksanakan sembahyang malam dengan penuh iman, muhtasib dengan penuh keyakinan, dengan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, tulus ikhlas kerana Allah akan terampunilah dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Malam pertama Nabi kita laksanakan ada dengan segelintir sahabat yang ikut. Malam kedua cukup lumayan ramai. Malam ketiga Nabi kita tidak pergi. Berarti kalau kita ikut sunnah hanya setakat dua malam pertama saja dikerjakan secara berjamaah. Kenapa salafi mengerjakan salat tarawih berjamaah sepanjang bulan Ramadan? Dan kenapa juga dengan salafi ikut berjamaah dengan satu orang imam? Sedangkan baginda tidak pernah menyarankan yang semacam itu. Itu satu perkara baru yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Sampai dengan beliau menggunakan suatu istilah yang indah sekali. Kata beliau, setelah kumpulan muslimat dengan diimami oleh Sayyiduna Tamimun Idari, dan juga setelah dengan kumpulan daripada kaum muslimin diimami oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab, kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadihi, alangkah indahnya perkara bid'ah yang seperti ini. Macam mana dengan Sayyidina Umar mengatakan bid'ah itu indah, elok dan bagus, salafi mengatakan dalalah wa kullu dalalatin binar, dengan sepenuh mulut. Yang akhirnya nak macam mana kita boleh bersatu padu, nak macam mana hati kita boleh bening dan tenang, macam mana perasaan kita tidak tergugah saat ketika dengan kita-kita yang beramal untuk jadi ahli khair saja ternyata dikatakan min ahli dalalah. Sedikit saya kongsikan, tapi tidak mencadangkan atau tidak menyarankan semacam itu. Ada cerita Ustaz, apa kongsi sedikit pengalaman. Jadi pada masa saya di Medan, jadi pada waktu itu ada salah seorang daripada hamba Allah yang sangsing sungguh, kaki macam-macam lah, kaki minuman, kaki perempuan, kaki judi, kaki apa macam-macam. Jadi semua kemaksiatan dia pernah terbabit. Beberapa saat kemudian ternyata dengan dia ditashkil atau ikut mendengar bayan daripada jamaah tabligh, dia pun boleh terima, mulai sedar, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sudah rajin berjamaah, sudah rajin ke masjid, berjanggut-janggut pun juga sudah mulai panjang. Berjumpa kumpulan salafi dengan wahabi, katanya tabligh itu dolalah, sesat. Tak ada di zaman Rasulullah dengan kita-kita berdakwah ke rumah-rumah, khususi, tashkil, khurut 3 hari, 4 hari, 80 hari dan lain sebagainya. Dia pun seketika dia katakan, dalalah, seketika itu naik angin. Katanya, Medan, Medan, lain dengan tempat-tempat yang lain. Cepat terpancing. Sama kalau di Indonesia, di Kalimantan, ada satu daerah namanya Rantau atau Kandangan. Kandangan itu syekh, kalau pada masa naik angin, dia ada keluarkan keris dia. Kalau keris itu tidak dia tosokkan kepada perut musuh, itu dianggap mempermalukan keluarga. Keris itu telah kada kuat, mesti kena perut lawan. Itu peribahasanya semacam itu. Dia tarik dulu saya mengatakan bidah tadi itu, awak katanya tengok aku, terbabi dengan arah, dengan perempuan, dengan perjudian, awak tak pernah kata apa-apa pada waktu itu. Begitu pun dah ada rencana, dah jadi orang baik, sembahyang, berjemaah, berjanggut, awak kata bid'ah, terima, pum, dia belasah, dia tampar manusia tadi itu. Itu setakat kejadian, bukan untuk dikongsikan. Cukup lah, nanti terlalu panjang, nanti tak apa, setakat remang-remang semacam itu dapat kita simpulkan, bid'ah pernah membabitkan atau pernah dengan baginda Abu Bakar pernah terbabit, dengan Sayyidina Umar juga pernah terbabit, dengan Sayyidina Utsman juga seketika menambah adzan yang pertama di kawasan Pekan. Saya pernah katakan pada jemaah masjid UASI kalau tidak salah, di zaman Sayyidina Utsman adzan jadi 3 kali, di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, dan pada permulaan zaman Sayyidina Utsman adzan setakat 2 kali saja, bukan 3 kali. Di zaman Utsman jadi 3 kali. Di mana kali pertamanya? Di kawasan Pekan. Kalau di zaman Sayyidina Utsman azan 3 kali, untuk di Malaysia sekarang dan di Indonesia secara khusus azan perlu 30 kali. Kenapa? Kena ramai yang lalai, yang lengah, yang tak tahu hari Jumat.
hari Jumat jelas-jelas dengan kita peruntukkan waktu untuk Jumat, itu masih kita sibukkan diri kita dengan urusan bisnisnya masing-masing. Coba, tak cukupkah seminggu untuk kita cari duit? Tak cukupkah seminggu kita bekerja sampai hari Jumat yang sepatutnya diperuntukkan untuk akhirat pun ternyata terjejaskan untuk kepentingan dunia kita. Hadza wabillahi taufiq.